Assalamualaikum. Selamat datang di Dotzoom Channel. Pada video kali ini, kita akan melihat isi daging buah nanas muda di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali hingga 1000 kali. Saksikan terus videonya hingga selesai. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan nanas berbahaya bagi kehamilan. Bahaya nanas bagi kehamilan umumnya, dikaitkan dengan adanya kandungan enzim bromelain di buah tersebut. Enzim bromelain ini, bersifat proteolitik yang dapat memecah protein di dalam tubuh. Selain itu, juga dapat memancing kontraksi, sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan perdarahan dan keguguran. Namun perlu diketahui, jumlah enzim bromelain dalam nanas sangatlah kecil, sehingga mengonsumsinya dalam batas wajar tidak mungkin menyebabkan perdarahan atau bahkan keguguran. Meski aman bagi ibu hamil, nanas sebaiknya memang tidak dikonsumsi secara berlebihan. Buah nanas merupakan buah yang tumbuh subur dan sangat mudah didapatkan di area beriklim tropis, seperti Indonesia. Rasanya yang asam dan segar membuat buah ini disukai banyak orang, termasuk ibu hamil. Buah nanas sendiri memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, seperti vitamin C, vitamin A, magnesium, zat besi, natrium, sukrosa, fosfor, kalsium, dan juga enzim bromelain. Manfaat buah nanas bagi ibu hamil, yaitu dapat membantu memperlancar proses persalinan, ini dikarenakan kandungan enzim bromelain yang terdapat dalam nanas diduga dapat membantu melunakkan leher rahim, dan memicu terjadinya kontraksi pada ibu hamil. Kemudian dapat meredakan rasa cemas, mempercantik kulit, serta sebagai sumber nutrisi yang baik untuk ibu dan janin. Thank you.
Baiklah, sekian saja pembahasan kita kali ini tentang nanas. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, sampai jumpa pada video selanjutnya.